berkenaan dengan video semalam kalau saya buat tu, saya tak ada nak hina OKU pun. Dok, saya dok drama. Betul guys. Jadi saya akui dok kesilapan saya. Saya dok tahu apa semua benda orang nak rekod saya. Saya buat live semalam, saya dok tak ada niat pun saya nak buat. Cuma saya buat jalan gitu, tu kesilapan saya. Cukup ah, saya penat ah otak. Saya takut saya makan ubat banyak-banyak, saya dah bangun-bangun kan. Apa awak semua benda nak rekod pasal hal saya eh? Walaupun saya masuk 36 minggu sudah, tapi saya masih lagi gigi mau buat video sebab apa? Saya takut nanti lepas saya beranak, saya tidak sudah dapat buat video. Mungkin saya akan lama relax. Oke, kita teruskan kepada kita punya konten kali ini, yaitu konten kali ini kita akan cakap tentang Kak Long. Di Malaysia lately ada beberapa topik yang memang hangat diperkatakan. Apa yang famous sekarang? Nomor satu famous dan baru limpas ialah Kestang Monida, artis dari Siam, dari Thailand. Saya ada juga buat beberapa point of view tentang dia punya case, but saya hanya tuliskan di page saya, page Lorinda Official. Kamu boleh cari di Facebook. And then, selain daripada itu, ada case yang kedua, yaitu influencer dari negeri Sabah. Dia promote dia punya produk yang dulu dia live cuci dia punya anu, lepas tu sekarang orang bilang dia live waxing dia punya bulu anu. Jadi yeah, of course bukan hal kita, tapi kita kan netizen. Itu saja. Yang ketiga, topik paling hangat buat masa ini ialah 10K KWSP. So, kamu yang ada KWSP boleh mula memohon untuk pengeluaran uang KWSP kamu dari 1 hari bulan April. Okay, jadi pengeluaran boleh dimulakan dengan RM50 sehingga RM10.000. Jadi kalau kamu ada duit itu kan, kamu join lah saya punya YouTube. RM2.50 saja sebulan. Kalau tidak pun, kamu belilah palazzo yang saya jual. Murah saja. Dan t-shirt pun saya ada jual. T-shirt lelaki perempuan boleh pakai, oke? Next, yang paling hangat sekarang ini dan yang membuatkan saya berdiri di sini pada hari ini dengan megahnya memakai baju Malaysia dengan perut hampir 36 minggu. Oke. Topik yang terakhir saya mau sentuh, tapi ini yang akan paling panjang lah, yaitu terkait Kak Long. Dulu dia mengamuk di 7E, lepas itu dia minta maaf. Lepas itu muncul lagi tuh video tentang KFC, lepas itu dia minta maaf. Oke, kita kasih maaf lah kan. Kita kan netizen Malaysia yang sentiasa penuh dengan kasih sayang dan cinta. Tapi semalam, saya jujur saja, topik ini paling dekat dengan saya. Sebab saya sendiri ada anak OKU, di mana viral semalam, Kak Long dia mengajuk cara orang istimewa berjalan dan bercakap. So, mari kita tengok video dia. Kalau sebenarnya kalau bukan nak main lewo, tapi kalau nak tahu video tu boleh orang lain. Kalau minta maaf lah, jangan marah-marah. Aduh lah. Dia mesti rasa dia dah famous. Aku dah kata, mu kata. Weh, sebelum ni aku famous dah, weh. Aku dah kata, mu kata. Weh, sebelum ni aku famous dah, weh. Begitu video dia. Dan itu video yang dia maksudkan sebagai dia tidak berniat untuk memperlekeh atau menghina atau mengejek orang OKU. Itu tindakan dia yang dia maksudkan dengan tidak berniat apa-apa. First of all, kalau kita tidak berniat apa-apa, kita jangan buat. Second of all, bagus-bagus kita ini lahir sempurna, anak kita sempurna. Kalau ditakdirkan oleh Tuhan, tiba-tiba kita jadi cacat, anak jadi cacat, masa itu baru kita akan tahu rasa dia, perasaan orang-orang istimewa yang kena ajuk-ajuk dorang punya
kekurangan pada tubuh badan. Saya ada anak Okeyo. Anak pertama saya anak Okeyo. Tinggi dari saya sudah dia. Dia umur dia 15 tahun sudah. Setiap kali saya ambil dia dari kelas pendidikan khas dia, saya akan ternampak juga anak-anak istimewa yang lain. Dan saya punya hati sebagai seorang ibu kan. Saya nampak anak istimewa kan, saya rasa macam mau nangis. Sebab apa? Dorang, sebenarnya dorang punya banyak kelebihan, banyak bakat. Tapi atas sebab kekurangan-kekurangan dorang, membataskan apa yang dorang dapat buat, saya rasa macam saya punya jantung kena picit-picit bila nampak dorang. Jadi macam saya mau nangis pun ada. Saya rasa macam, ah Tuhan. It's like, saya punya bahu jadi berat kalau nampak dorang. Jadi macam sedih, jadi macam kesian. Tapi Kak Long kenapa dia boleh pula buat macam itu? Ah? Macam mana dia boleh dengan tanpa rasa bersalah dia mengajuk cara-cara orang istimewa bercakap dan berjalan? Kak Long, sebenarnya Kak Long bukan orang lain. Tapi Kak Long tak tahu video itu boleh orang lain. Mungkin sebab dia tiada anak yang begitu, atau dia tiada keluarga yang begitu. Jadi dia rasa, why not to get any attention that I need, dibilang kan. Jadi pengajaran dia di sini guys, first of all kita kan tahu orang Okeyo lahir bukan sebab dia mau jadi Okeyo. Yang kedua, orang Okeyo pun ada perasaan. Orang pun manusia biasa. Saya harap Kak Long pikir-pikirkan lah. Dan saya harap ramai juga orang buat report polis dengan video dia lah, daripada satu yang abang itu saja. Mau hujan sudah guys, jadi saya ingat itu saja video saya. Kalau tidak nanti tidak kedengaran suara saya. Ya. Thank you guys for watching. And hope to see you again in the next video. Take care, you guys are awesome. Stay safe, stay healthy, dan semangat selalu. Bye. Sampai tahu mereka lama-lama. Manku ipakai angin baru tahu. Geram betul, kan?